Atlet cabang olahraga lari estafet PWI Kalimantan Selatan berhasil menjadi juara setelah menggugurkan lawannya dari provinsi-provinsi lainnya. Medali emas pun diraih Kalimantan Selatan. Raihan medali emas ini bisa menjadi penyemangat bagi atlet di cabang olahraga lainnya untuk bisa pula menyumbangkan medali untuk Kalimantan Selatan. Atlet cabang olahraga lari estafet PWI Kalimantan Selatan berhasil menjadi juara setelah menggugurkan lawannya dari provinsi-provinsi lainnya. Medali emas pun diraih Kalimantan Selatan. Ketua PWI Kalimantan Selatan Zainal Helmi Wahetakwani Prima TV tengah hari Kamis 22 Agustus 2024 menyatakan raihan medali emas ini bisa menjadi penyemangat bagi atlet di cabang olahraga lainnya untuk bisa pula menyumbangkan medali untuk Kalimantan Selatan. Pikir ini menjadi motivasi cabur lain untuk mendapat medali lagi. Saya terima kasih khususnya ini koordinator atletik, ternyata luar biasa yang tidak ada target sebenarnya akhirnya dapat emas ini. Oke. Ada bonus khusus Kak Anok Ketua? Pasti ada bonus tersendiri setelah Pekan Olahraga Wartawan Nasional, kami akan menyiapkan atlet-atlet yang penerima medali. Kita akan siapkan. Koordinator cabur lari estafet PWI Kalimantan Selatan, Iman Satria, menyatakan rasa syukurnya lantaran atlet cabang olahraga lari estafet bisa menyumbangkan medali emas. Alhamdulillah, puji syukur kita mendapatkan hasil yang maksimal. Tentu hasil maksimal ini kita dapatkan berkat latihan kita yang maksimal. Terakhir juga kita ada latihan di Bali dengan cuaca ekstrim di sana, dan hasilnya hari ini kita mendapatkan emas. Ini memang sudah target dari Kalsel atau seperti apa Bang? Sebenarnya kita tidak ada target, kita berusaha maksimal saja. Tapi memang semangat teman-teman luar biasa, mungkin karena kita tuan rumah, mereka menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka bisa meraih hasil terbaik. Oke, sip.